Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya lagi di RPM Pesinda Park Mall di Karawang. Jadi saya diajakin sama teman, sama Ari ya. Kita mau, katanya sih ada yang mau dicari, mau belanja baju atau apa gitu. Ya, tadi kita datang sini jam 11 kurang seperempat. Ternyata mallnya buka jam 11 gitu, kita nunggu 15 menit dan mau baru dibuka, kemudian langsung pada ngantri ke dalam gitu. Di sini tuh ada Uniqlo, kita juga sebenarnya penasaran karena dari kemarin tuh opening tanggal 30 kita belum sempat ke sini gitu. Oke, sekarang kita mau masuk dulu, tetap pakai masker ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah like dan juga subscribe, terus ikutin video ini. Sekarang kita mau cari Ari, nggak tahu orangnya di mana, katanya sih dia ngobrol nongkrong di depan Jeko. Sekarang kita mau cari dulu orangnya. Jam 11. Jadi kita mau ke atas dulu nih. Ini kita di lantai dasar ya. Kemudian itu yang lantai bawahnya. Ini lantai bawah. Nanti kita mau ke lantai dasar. Katanya orangnya lagi nunggu di Jeko. Betul. Kita udah ketemu sama bocahnya. Dari tadi kece ya panggilannya ya. Jadi heran lucu. Aku udah buka. Berarti dia ini udah buka dari tadi ya. Aku nunggu lama di bawah. Mana Uniqlo? Oh itu di sana. Saya baru semenjak pandemi baru masuk lagi di sini. Iya, oh iya, udon. Dulu saya pernah masuk sini di udon di waktu bareng sama Sinti diajakin utamanya. Mie-nya gede-gede ya. Ada mie-nya tuh kayak jenis apa? Mie ramen gitu, masih sama, cuman ada perbedaan di bumbunya. Tapi enak juga sih, seger. Di sini ada apa, gorengan bala-bala kos gitu, tapi gede banget. Oke, kita lagi nongkrong dulu di sini. Tujuan kita kemana sekarang? Nyari baju. Baju ya. Aku kemarin udah loh nyari baju. Emang belum. Kita kan udah nyari baju, udah nyari celana, udah beres. Nah, sekarang barang masih Ari. Jadi kemarin tuh sama Ramdan, sama Reddy, sama Ari. Jadi ketiga orangnya adalah orang yang sering banget interaksi bareng sama saya. Biasanya kalau enggak ini, sama ini, sama itu, sama ini. Jadi enggak jauh dari ngumpul sama orang lain kayak gitu juga. Dan sekarang kita mau lagi mau nyari baju, kita mau ke Uniqlo ya. Uniqlo. Jadi kemarin tuh pas waktu opening tanggal 30 hari Jumat, kita belum sempet datang pas waktu opening. Dan kebetulan kalau biasanya kalau opening tuh padat banget kan, jadi males juga gitu. Dan kita juga enggak sempet juga, enggak ada waktu. Nah, cuma sekarang kita mau lihat-lihat di situ. Ayah udah diskonan ya? Ayah. Ada diskonan. Tapi di eksekutif. Di eksekutif. Menzon. Ah, sekarang kita mau ngubek biasa sama Big Boss. Pokoknya kita mau keliling-keliling. Pokoknya teman-teman ikutin terus video ini. Ini dia Uniqlo, kita mau masuk ke Uniqlo. Ini Ratsuki masih buka. Oh, kita masuknya lewat sini. Kita ke Uniqlo. Masuknya ke dulu. Oh, lewat sini cuy. Ini yang dicari. Celana, celana, pokoknya salah satunya celana putih. Kita mau ke Menzon dulu. Ada? Apa? Ada.
juga ada yang kita cepet ya di Sky. Tapi kalau oh iya, karena memang kalau untuk mall-mall yang di RPM tuh lebih lebih high class. Harganya juga beda, tapi kualitasnya juga beda-beda. Jadi jarang ada di mall-mall kecil. Bagus sih, bagus aja dipakai mah. Iya bagus, ternyata kalau udah dipakai. Ukuran apa itu? Apa sih guys? Jadi tadi itu yang dipakai ternyata habis ukurannya. Kamu pakai apa sih? XL. Kamu mintanya XL. Nah, tadi yang dicobain tuh hiji. Ukurannya L. Jangan tinggal hiji. Wadai. Wayanya sekarang kita mau keluar mau cari lagi. Sentro kosong ya. Padahal ini banyak banget tokonya. Di sini di lantai atas, lantai bawah, dasar juga ada. Jadi kosong semua. Seujung sana. Kita masih belum dapat. Enggak tahu nanti dapatnya di mana. Masih nyari-nyari ya. Yeah.
rasio. Ini apa XL? M kak, oh sempit ini. L aja. Udah nggak bisa dikancing. Slim fit berarti. Slim fit. Ada. Kita di lantai dasar mau lihat-lihat hammer, juga ada hammer sama lihat-lihat furniture juga. Jadi beres banyak. Oke, kita sudah beres. Ini dapat apa aja nih, Cuk? Celana 2 baju. Kita udah dapat 4 berapa sih? Berapa? Dapat 4 setel. Tadi ada apa namanya? Kaos 4 sama celana 1. Masuk ke Valino dapat 1 lagi. Jadi tadi dia milihnya yang ini diskon 70%, jadi jatuhnya cuma 150 atau 160 gitu. Kita lagi di Levi's. Dan ini harganya 600 ribu. Sekarang kita istirahat Allah dulu, kita mau sholat. Bersyukur, harus bersyukur. Kajian belanja kayak kurang ingat lah ibadahnya. Mulai buka. Mulai buka? Oh, buka puasa. Kita wudhu dulu.
kita belanja bajunya udah beres, sekarang kita mau masuk ke Transmart. Kita mau masuk ke Transmart, karena Carrefour-nya. Oke, udah jam. Berangkat dari jam 10, sekarang udah hampir jam 3-an, jam 3 sore, cuman dapat baju, tapi kepuasan sih. Ini kita jadi lebaran, guys. Ini namanya lebaran tuh kayak gini, nyari baju. Enggak usah dipaksa-paksa beli, walaupun enggak mudik enggak, belanja juga enggak. Ngapain coba? Agar beke duit kebeak. Angger udin mah beak-beak kene. Tenang weh, tanggal 25 gajian deh. Sugan weh tanggal 15 menang PPH. Nah, menang 100 ribu. Oke, kita masuk dulu. Kita lagi nyari gula, tapi kok nggak ketemu? Hah? Bumbu rujak. Iya itu. Asinan itu. Ini, jadi ini kayak ada potongan buah koktail, kemudian ini ada kuah asinan, sambal rujak, mangga tato, dan juga ada mayones. Saya nyari gula pasir tapi nggak nemu di sini. Ya cuy ya. Ini? Iya, parkiran. Oke guys, berpisah dulu ya. Udah dulu untuk konten hari ini. Buat kalian terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 14/12/21. Apa 22 421 lah. Ah, pokok lah. Pokoknya gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi besok di konten. Ini udah di sini.